Ya baik, selamat siang Tribuners. Saya sekarang berada di Pasar Ikan Hias, Kota Blitar, di Kelurahan Kepanjen Kidul, Kota Blitar. Dan rencana rehabilitasi Pasar Ikan Hias yang dilakukan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar ini sudah dimulai. Dan sekarang tahap untuk merobohkan bangunan lama di Pasar Ikan Hias. Ini satu alat berat digunakan untuk merobohkan ini yang berada di sisi barat itu bangunan kantor dulunya sama seperti lab itu dirobohkan. Dan nanti ada juga tiga bangunan kios di sisi selatan juga akan dirobohkan, serta satu bangunan kafe ya untuk kuliner di bagian tengah itu juga akan dirobohkan. Jadi pembangunan atau rehabilitasi Pasar Ikan Hias ini berlangsung selama 6 bulan targetnya. Di awal Desember 2024 sudah selesai. Dan ini kemarin DKPP mengalokasikan anggaran sekitar 2 miliar untuk rehabilitasi. Jadi rencananya bagian depan di sisi selatan itu akan terbuka. Jadi untuk memudahkan akses kendaraan pengunjung serta agar tampilan Pasar Ikan Hias bisa terlihat dari luar. Dan rencananya bagian tengah ini akan menjadi kayak tanah lapang itu, dan untuk area parkir, mungkin untuk menambah area parkir di Pasar Ikan Hias, karena lokasi Pasar Ikan Hias ini berdekatan dengan Stadion Supriyadi serta berdekatan dengan destinasi wisata religi baru yaitu Masjid Ar-Rahman yang pengunjungnya terus ramai. Ya, seperti ini base ini pengunjung Masjid Ar-Rahman di Kota Blitar. Nah, nanti menambah kapasitas untuk parkir juga sepertinya. Dan ini dihancurkan, nanti untuk pedagang akan dimundurkan di sisi utara. Ya, untuk kemarin DKPP Bu Dewi Masuto memang sudah menyampaikan kalau rehabilitasi Pasar Ikan Hias itu segera dilaksanakan. Dan ini mulai pembongkaran bangunan lama.